Wow, Pudis, ini ada apa nih? Banyak asam. Nah, Pudis, ini dia makanan yang dari tadi Heda kayak penasaran banget. Bang, ini makanan apa ini? Ini makanan sate dakochi. Dakochi, dan bau-baunya dari Korea begitu, Bang? Betul. Ini dari daging apa nih, Bang? Daging ayam. Dakochi adalah sate ayam khas Korea Selatan, Pudis. Biasanya dibumbui sama bawang putih dan juga pakai minyak wijen. Terus disajikan bareng sama perpaduan saus samjang sama gochujang. Jadi rasanya tuh kayak gurih, manis, dan pedas. Kalau di sini nih, bumbu marinasi dakochinya itu disesuaikan sama selera lidah Indonesia. Sebelum dibakar, daging ayamnya sudah dimarinasi sekitar 45 menit, jadi dijamin tasty banget rasanya. Oh ya, potongan daging yang dipakai ini hanya bagian paha ayam ya, Foodies. Ini karena teksturnya lebih empuk dan bikin bumbunya juga lebih mudah meresap. By the way, kayak makan steak ya. Di sini kita juga bisa request tingkat kematangannya. Dari medium sampai well done alias matang sempurna. Kalau kita pengen tahu matang apa belumnya nih, Foodies, jadi dibelah dulu si dagingnya supaya kita make sure-in ini udah matang apa belum. Jadi takutnya yang beli pesan yang matang taunya gak matang kan, itu kayak gimana ya, Bang? Bahaya juga. Harga dakochi di pasar lama ini sekitar Rp25.000, Foodies. Kuy, kalau udah berubah warna, dakochinya tinggal diguyur saus deh tuh. Kamu pilih yang rasa apa nih, Haidar? Nah, ini sambal pedas manisnya. Wow. Ini barbecue. 3 black pepper. Dan terakhir mayonnaise. Foodies, ada penasaran banget nih gimana rasanya dari dakochi buatan abangnya dan sausnya Haidar. Wih, mantep banget kayaknya nih si dakochi. Aroma dan tampilannya emang benar-benar ngajak makan ya. GPL lah, kita takis yuk. Benar-benar juicy banget, kenyal-kenyal, dan bumbu yang tadi dioles-oles pas pembakaran itu kayak benar-benar ngeresap banget. Rasa dari sausnya ini juga, ini dominan. Ini enak banget pas begitu digigit tuh kayak perpaduan antara saus sama daging ini kayak benar-benar enak banget. Terbukti ya, Foodies, duet pemilihan bahan yang tepat dengan proses marinasi yang niat bikin rasa dakochinya itu endul parah sih. Bumbunya tuh berasa, ada pedesnya, manisnya juga asin ya. Dagingnya juga empuk tapi masih juicy. Bener-bener manja lidah kita. By the way, Foodies, ini Haidar milih yang tingkat kematangan well done ya. Well done-nya aja masih juicy, apalagi kalau medium tuh, Foodies. Tingkat kematangan daging ayam ini benar-benar pas, dan ini matangnya benar-benar matang banget dari luar sampai ke dalam. Setuju ya, Foodies, kalau loyang takoyakinya ini super gede. Jadi penasaran nih, selain ukuran yang gede, apalagi ya yang bikin takoyaki ini dikasih nama King Takoyaki? Wah, Dwi, kamu punya tugas baru nih. Tugasnya adalah kepoin proses pembuatan King Takoyaki langsung ke juru masaknya. Cus! Oke, Budi, step pertama, setelah panasin minyak gorengnya, kita masukin isian takoyakinya. Di sini kamu bisa pilih nih beragam pilihan isian. Ada gurita, crab stick, sosis, udang, bakso, dan masih banyak lagi. Atau kamu mau yang spesial? Ya tentu saja ada dong, just for you. Menu spesial di sini tuh semua isian dijadiin dalam satu takoyaki. Wih, mantep nggak tuh, Foodies? Wah, kayaknya isiannya udah mulai matang nih ngomong-ngomong. Berarti sekarang waktunya kita tuangin adonan takoyakinya. Jadi, setelah dimasukin adonan, nah itu toppingnya, itu pasti keluar-keluar. Jadi kita rapiin dulu. Next, kita taburin nori dan potongan keju mozzarella ya. Oke, Foodies, setelah kita masukin mozzarella, kita harus nunggu kering dulu sampai adonannya set. Baru kita lakukan step berikutnya. Nah, kalau adonan awalnya udah mulai ngeset nih, Foodies, lanjut kita tuang lagi adonan keduanya. Tapi sebelum dituang, adonan sebelumnya harus agak dimiringin dulu ya. Nah, ini nih bagian terus serunya. Kalau dilihat-lihat sih, Dwi kayaknya hampir berhasil tuh ya.
agak susah ngebuat si adonan yang sebelumnya itu setengah berdiri gitu loh. Baru dimasukin si tepung berikutnya. Ini takoyakinya belum matang sempurna aja udah cantik banget ya foodies. Jadi kayak makin penasaran gak sih sama rasanya? Tapi harus sabar, karena harus tunggu lapisan luar takoyakinya berubah warna jadi golden brown, sekaligus untuk memastikan kalau adonan di dalamnya juga bisa matang sempurna foodies. Setelah penantian panjang, akhirnya takoyaki jumbonya udah jadi tuh. Yuk Dwi, saatnya kita angkat takoyaki jumbonya, tapi hati-hati jatuh lah ya. Wow foodies, ini gede banget, segede bola tenis, bayangin, takoyaki segede bola tenis. Sip, menu jumbonya udah cukup ya foodies, sekarang saatnya kita icip-icip, let's go. Nah, ini ada crepes jumbo, dan juga ada takoyaki jumbo, namanya King Takoyaki. Sekarang saya mau nyobain makanan yang pertama dulu, crepes jumbo. Dwi, di-spill dong, gimana rasanya? Oh, jangan makan terus. Saya pikir, karena ini jumbo, jadi adonan itu nggak rata. Ternyata, adonannya tetap rata dan manisnya. Manis, enak banget. Kalau untuk pencinta manis ini enak, rekomend banget sih. Ternyata tampilannya yang manis senada dengan rasanya yang manis juga foodies. Adonan crepes-nya sendiri tuh punya rasa manis dan sedikit gurih gitu. Jadi foodies nggak akan ngerasa kemanisan banget lah pas makan crepes ini. Kecuali kalau foodies makannya sambil ngaca ya. Abis kamu manis banget sih. Selain feeling manis-manis, ada juga pilihan feeling yang asin nih foodies. Tinggal kamu pilih aja ya sesuai selera. Oh ya, harga crepes jumbo ini receh banget loh. Kayak yang dimakan sama Dwi ini harganya cuma Rp20.000 aja foodies. Wah, worth it dong ya. Next, let's move on to King Takoyaki. Biar kamu bisa bayangin seberapa besarnya si King Takoyaki ini foodies, Dwi mau kasih lihat ya alat pembandingnya. Perhatiin, oke? Besar banget foodies. Coba, saya mau minta ada perbandingan. 1, 2, 3. Hop. Wah, ada perbandingan. Lebih besar bola takoyaki daripada bola tenis foodies. Waduh, ternyata gede takoyakinya loh foodies. Kalau segede ini, gimana cara makannya ya? Ini enak banget. Segede gini, lihat isinya. Tuh. Saya suka banget takoyaki. Kalau segede gini, saya puas banget makan takoyakinya. Satu aja udah kenyang, lihat. Dengan ukuran sebesar ini, ternyata adonan itu bisa matang dengan sempurna loh foodies. Selain itu, adonan itu juga full ditambah sama isian yang penuh juga. Nggak ada di itu ruang hampa sama sekali foodies di dalam takoyakinya. Nah, kalau foodies pegang satu cup berisikan satu takoyaki jumbo ini nih, berasa banget kok tuh beratnya. Ini mah yang tadinya cuma mau ngemil, malah jadi makan berat ya kita foodies. Cuma gara-gara kekenyangan makan satu takoyaki aja. Ini enak banget. Adonannya itu lembut banget. Tingkat kematangannya juga oke. Jadi si takonya itu nggak pahit. Perpaduan sama si adonannya, lihat adonannya. Lembut banget Budis. Ini enak banget sih. Gak cuma mengutamakan penampilan, rasa King Takoyaki ini juga gurih banget. Ditambah sama perpaduan aneka saus, nori atau rumput laut dan katsuobushi-nya ini, atau kita lebih mengenalnya dengan serutan tipis ikan cakalang nih foodies, itu bikin cita rasa takoyakinya jadi makin plus, plus, plus. Apa? Harganya mahal? Duh, ini mah receh banget. Takoyaki sebesar ini harganya cuma Rp20.000 aja loh foodies. Harga segitu, kamu udah bisa dapetin takoyaki jumbo dengan isian dan rasa yang premium. Foodies, pengen nyobain juga sensasi menyantap takoyaki ukuran jumbo ini? Atau penasaran sama sate dakochi khas Korea? Semuanya bisa foodies temui di Festival Makan Receh tanggal 2 dan 3 Maret di Senayan Park. Selain King Takoyaki dan Dakochi, masih ada puluhan makanan yang bisa foodies cobain. Biasanya kan cuma nonton di TV aja tuh. Nah, di Festival Makan Receh bisa dong kalian nyobain langsung. Yeay!
ada performance dari Aldi Taher dan Ran juga loh foodies. Datang dong ya, masa enggak? Ah, rugi dong.